jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini Ngopeni Diecast mau unboxing hasil hunting Ngopeni Diecast minggu kemarin ya, akhir bulan Oktober ya. Jadi Ngopeni Diecast itu singkat ceritanya lagi jalan-jalan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, 5 ya. Dan Ngopeni Diecast hunting di 5 provinsi Trans Jawa ya. Sesuai dengan permintaan teman-teman di kolom komentar tuh banyak, Om, coba dong dikasih lihat, di review hasil huntingnya apa. Oke, di video kali ini Ngopeni Diecast akan mereview hasil hunting yang Ngopeni Diecast dapat selama hunting di Trans Jawa ya. Teman-teman juga bisa lihat video-videonya ya, seperti ini, samping ini semua ya. Dan teman-teman bisa scroll aja itu sampai 4 part ya. Kemudian ada yang hunting Jawa Timur, hunting Jawa Tengah. Itu teman-teman juga dilihat aja videonya, ditonton, di scroll di playlistnya Ngopeni Diecast ya. Jadi waktu Ngopeni Diecast touring itu Trans Jawa itu, Ngopeni Diecast sengaja bawa kardus ini ya. Kardus sebesar ini, dan ini isinya hampir full ya teman-teman ya, hampir full isinya diecast semua ya. Dan ini adalah matchbox dan Hot Wheel ya kebanyakan. Oke, yang pertama kita waktu itu hunting dapat ini teman-teman ya, Datsun ya. Dan ini gue sempet heboh, gue kira ini Super Treasure Hunt, ternyata Hot Wheel reguler biasa ya. Tapi ini Datsun ya, fenomenal banget, dan gue dapetinnya shortcut dan harganya murah, 23.000 saja ya teman-teman ya. Nah ini kartnya udah jatuh ya, waktu itu sempet jatuh pas waktu mau bayar di kasir, sayang banget nih ya. Dan setelah itu gue nggak dapetin lagi Datsun seperti ini ya, dan ini memang benar-benar hoki banget gue pas dapetin ya. Kemudian gue dapet ini lagi. Nah ini ya, ini gue lupa dapetnya di mana. Ya ini Toyota Hilux, sebelumnya pernah keluar juga warna merah ya. Ini juga salah satu hot item yang kita share. Dan ini gue dapet ini nggak sengaja di belakang kasir ya. Tiba-tiba kasirnya ngasih lihat aja nih matchbox ini gitu ya, Toyota Hilux, dan langsung aja gue serok. Kemudian ini dia ya, ada 2020 Land Rover Defender, dan ini juga udah pernah keluar sebelumnya ya, warna putih, biru, dan hijau, dan sekarang keluar di warna coklat ya. Ini juga salah satu hot item yang harus teman-teman serok nih, mantul banget ya untuk dikoleksi. Dan kemudian gue juga dapet ini teman-teman, 2022 Ford Bronco ya. Ford Bronco ini banyak banget variannya ya, ada yang 2022, kemudian ada yang ya pokoknya macem-macem lah ya, ada yang modelnya pickup gitu ya, kayak Jeep gitu. Dan ini yang terbaru 2022 Ford Bronco. Dan kemudian gue dapet ini juga ya, Volvo. Ini juga gue huntingnya di pada saat Trans Jawa ya, Volvo warna putih. Dan gue kira tadinya ini bukan Volvo ya, tapi ini juga salah satu hot item yang wajib juga diserok. Volvo ini keren ya, warnanya putih ya, kemudian tuh detailnya tuh cakep banget ya. Nah yang pernah fenomenal guys, ini dia Indiana Jones. Gue dapetinnya 3 ya, gue juga pernah dapet, nah itu sempet gak gue serok ya, sempat gue tinggal yang ini. Itu waktu itu gue nggak seroknya, kenapa ya, gue juga habis itu nyesel kenapa aku nggak diserok. Nah kemudian ini dia guys, gue serok ini juga ya, ini ya, ini International Rockstar. Dan ini gue kira sempat National Park, ternyata ini adalah Forest Rescue, dan ini ada seri-seri ya teman-teman ya, jadi bisa dikoleksi juga. Dan gue juga mulai koleksi yang
forest rescue ini ya, selain national park. National park itu juga seri-serinya juga banyak, dan itu juga udah pernah gua review juga ya. Bisa lihat teman-teman video-videonya yang gua review national park ya. Dan seperti ini pesawatnya, ini juga forest rescue ya, atau forest ranger ya. Nah, ini seperti ini satu seri ya, jadi bisa dikoleksi buat teman-teman yang bingung mungkin koleksi apa, bisa koleksi seperti ngopeni dekes ini ya. Jadi model tampungnya yang dikoleksi ya, ada forest ranger, ada national park segala macam gitu ya. Ini gue juga dapetnya lupa di mana. Kemudian ada ini teman-teman, ini juga salah satu yang fenomenal juga, yang banyak dicari juga ya. Dan ini seri 70 ya, jadi seri 70 ini yang silver ini ada macam-macam ya serinya, dan yang ngopeni dekes serok hanya yang ini aja. Sama satu lagi ada itu yang ini dia ya, ini adalah Ford F150 Lightning ya. Jadi nanti ini juga akan ngopiin dekes di dalam protektor seperti ini ya, buat koleksi. Sebetulnya banyak lagi ya, ada Ford Interceptor, ada macam-macam, tapi yang ngopiin dekes koleksi cuman ini ya. Kemudian ini dia yang heboh nih teman-teman ya. Nah, ini juga salah satu yang heboh nih ya, Volkswagen ID. Nah, ini juga salah satu yang fenomenal banget ya. Keren banget nih. Dan kemudian ada lagi yang shortcut itu ya. Nah, ini juga dapat ya, juga salah satu yang wajib diserok ini, Toyota Land Cruiser 80 ya. Dan ini shortcut harganya murah banget. Jadi yang shortcut ini harganya itu cuma 23.000 sampai 24.000 ya teman-teman ya. Cuma dapat 2. Kalau ada lagi ngopeni dekes pasti serok lagi. Ya, kemudian nah ini ya, ini juga dapat lagi nih, dapatnya 2 sekaligus waktu itu di satu tempat, langsung open dekes serok aja ya. Ini juga mantan hot item ya, tapi ya hot item lama gini masih ada aja gitu ya di Alfamart Indomaret. Dan ini juga salah satu yang open dekes koleksi ya. Range Rover Defender Double Cab ini variannya udah banyak banget ya, dan udah pernah ngopeni dekes review juga ya. Dan bahkan ngopeni dekes juga ada yang error ya, yang bempernya meleot gitu ya. Ini ya, kemudian nah ini ya, dapat Nissan Ariya juga ya. Kalau ini ya iseng-iseng aja ngopeni dekes serok ya, karena ini bisa dibuka ya kapnya, dan unik aja ya mobilnya, namanya Nissan Ariya ya. Kemudian dapat ini teman-teman ya, 2 Bollinger ya, di Alfamart dan Indomaret yang berbeda. Ini dapat 2 Bollinger ini. Kemudian dapat ini teman-teman. Nah, ini dapatnya di rest area ya. Ini adalah 96 Mitsubishi Lancer Evo. Ini beda ya level Lancer Evo-nya dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu yang warna apa itu? Itu beda ya. Yang ini 96, kalau nggak salah itu 94 atau berapa gitu ya. Warnanya biru ya, keren ya. Ini hoki banget, hoki ini dekes dapet gitu ya. Nah, kemudian juga dapat Volvo ya. Dapat 96 Volvo 240, dan ini salah satu castingan yang terbaik, dan ngopeni dekes selalu serok kalau ada Volvo ini ya. Karena tahun 86 ini mobil-mobil menterinya di Indonesia itu dulu mobilnya Volvo seperti ini ya. Dan ini sangat fenomenal sekali ya, mobil buatan Swedia ini, Volvo. Dan ini juga salah satu yang ngopeni serok kalau ketemu. Dan ini cuma dapetinnya satu ya teman-teman ya. Kemudian nah ini Range Rover series 3 ini ya. Shortcut harganya juga 23.000 tapi dengan 24.000 ya, 24.900 ya, 25 lah ya. Nah, yang paling
serunya itu waktu ini ya. Ini waktu dapetinnya di salah satu Alfamart di daerah daerah mana ya, ngopi di Dekes lupa, dan ini sempat kesetrum waktu ngambil ya. Lucu banget. Jadi tempatnya itu di belakang kasir, dan ngopi di Dekes waktu nunjuk itu sempat, "Mbak, tolong Mbak ambilin yang itu." Nah, itu ada seperti kayak lemari apa tempat manggang sosis gitu ya. Nah, itu tempat manggang sosis itu pas lagi nunjuk itu ternyata itu nyetrum. Jadi ngopeni Dekes kesetrum ya. Nah, ini juga yang salah satu ngopeni Dekes incer cari ya. Ini adalah Honda Civic ya, 2018 Honda Civic Type R. Jadi ini mirip banget sama yang Nissan Nismo itu ya, Nissan Leaf ya, kalau salah Nissan Leaf ya. Ini mirip banget, jadi berkali-kali kena prank hantinya ya. Wah, ada dapat Honda Civic ternyata Nissan yang putih itu ya, yang tulisannya Nismo. Nah, yang fenomenal ini teman-teman ya, Ngopeni Dekes dapat 2 hot item. Nah, ini treasure hunt teman-teman ya, bisa dilihat nih. Nah, ini ya, tuh kelihatan ya. Treasure hunt ya. 2 dapat 2 ya. 1 seperti biasa nanti akan dibuka, dan 1 seperti biasa dimasukin ke dalam blister ya, teman-teman. Dalam protektor ya. Ini dia ya yang Ngopeni Dekes dapetin di Tour Trans Jawa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Dapat 27 di Indomaret dan Alfamart di seluruh Trans Jawa itu teman-teman ya. Ini udah habis, sudah nggak ada lagi ya, kosong. Oke teman-teman, demikianlah video kita review kali ini ya, hasil hunting Ngopeni Dekes selama tur Trans Jawa. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Ngopeni Dekes, jangan lupa di subscribe, klik tombol like nya dan di share jika ada rasa perlu. Sampai jumpa di video-video berikutnya, bye.